Pemirsa Presiden Joko Widodo didesak untuk menghentikan operasi siaga tempur yang akan dilakukan TNI di Papua. Hal itu buntut gugurnya Pratu Miftahul Arifin di tangan kelompok separatis teroris atau KST di Mugimam Duga. Sebab operasi itu diklaim justru akan terus menambah jumlah aparat yang tewas. Desakan itu muncul dari koalisi masyarakat sipil kepada Presiden Jokowi dan juga DPR RI. Dilansir dari tribunis.com, anggota Koalisi Masyarakat Sipil yang juga Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia atau PBHI Julius Ibrani menyebut pilihan operasi tempur akan terus memproduksi kekerasan di Papua. Menurutnya, jika operasi tempur benar-benar dilakukan, Koalisi Masyarakat Sipil akan terus mendesak pemerintah untuk membatalkannya. Julius menegaskan bahwa operasi tempur bukan pilihan yang dinilai bijaksana. Sebab ada prajurit TNI yang gugur tertembak saat hendak menyelamatkan pilot Susi Air. Julius menyebut bahwa peristiwa baku tembak yang menewaskan Pratu Miftahul harus menjadi pelajaran berharga untuk Presiden dan DPR. Hal itu bisa digunakan untuk mengevaluasi pendekatan keamanan militeristik yang selama ini dijalankan di Papua. Menurut Julius, gugurnya prajurit bukan pertama kalinya terjadi. Data yang diperoleh dari kepolisian setidaknya ada 22 prajurit TNI dan anggota Polri yang gugur dari tahun 2022 hingga terbaru Pratu Miftahul Arifin. Julius menyebut bahwa pendekatan keamanan militeristik selama ini berdampak secara langsung dan tidak langsung terhadap terjadinya kekerasan dan pelanggaran HAM. Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meningkatkan status operasi TNI di Nduga menjadi siaga tempur. Hal itu imbas serangan KST terhadap 36 personel TNI di distrik Mugi, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan yang mengakibatkan Pratu Miftahul Arifin gugur pada Sabtu 15 April 2023. Jadi ke depan dengan adanya kontak tembak seperti ini, daerah-daerah yang yang tinggi seperti ini, nanti akan saya tingkatkan dari operasi yang biasanya Pam Rahwan, karena Pam Rahwan ini kalau ada penduduknya, kalau nggak ada penduduknya seperti ini, dan tempatnya sudah diketahui bahwa itu adalah markasnya KST, ya kita laksanakan ya operasi siaga tempur. Ya, kita tingkatkan siaga tempur. Sama seperti operasi di Natuna, untuk Angkatan Laut yang operasi di Natuna itu namanya siaga tempur laut. Nah ini juga kita samakan, siaga tempur darat kalau perlu namanya, biar mereka, para prajurit yang menuju ke situ ke tempat-tempat yang sudah dinyatakan rawan atau kerawanan tinggi mereka betul-betul siaga tempur ya, walaupun sebenarnya di dalam diri prajurit ini sudah uh, terpatri naluri tempur tapi kalau masuk daerah kita uh, apa, nyatakan juga itu adalah siaga tempur ya mereka lebih waspada tentunya dengan kondisi-kondisi seperti ini demikian informasi kali ini nantikan perkembangan informasi lainnya hanya di Warta Kota Live.